بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Qaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat kesehatan ini kita masih bisa menikmati nikmat kehidupan ini. Maka dari itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan semoga tetap tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan kita memperbanyak salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengharap kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya salawat yang kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang pelit ataupun orang yang bahil adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan akan tetapi Kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori orang yang bakhil tersebut. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Shelton. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas ya, lanjutan dari karakter penting seorang perukiah, yaitu seorang perukiah itu harus, ya, ataupun hendaknya, melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membuat syaitan itu semakin terhina. Kemudian, yang selanjutnya yaitu seorang perukiah terkhusus harus senantiasa rajin ataupun tekun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Dalam setiap keadaan dia harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari zikir bangun tidur sampai tidur lagi seorang peruqyah ataupun seorang muslim pada umumnya itu harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur membaca doa bangun tidur, kemudian masuk kamar mandi membaca doa, keluar kamar mandi membaca doa, mau makan membaca doa, memakai baju membaca doa, masuk keluar rumah membaca doa, masuk rumah membaca doa. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa ruqyah yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa memiliki efek yang memberikan pengaruh kepada orang yang diruqyah tersebut. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk ya karakter dari seorang perukiah adalah membentengi diri dengan zikir-zikir perlindungan. Ya, zikir-zikir perlindungan adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap dalam setiap keadaan. Tapi kalau kegiatan tersebut ya tidak ataupun belum pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dalam hal-hal mubah ya, maka dia diperbolehkan <tuh> berzikir dengan zikir-zikir yang umum yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah mengikhlaskan niat ketika menerapkan terapi ruqyah ini. Dia tujukan ya, niatnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia meruqyah orang lain tersebut karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan innama a'malu binniyat wa innama likulli ma sesungguhnya setiap perbuatan setiap amal itu pasti diawali dengan dengan niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan simpulannya adalah ya setiap kali seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka setan akan semakin menjauhinya jadi ketika seseorang ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka setan akan menjauh dari orang tersebut ya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. setan itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan takut kepada manusia, kepada orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ia akan menjadi lebih kuat dan lebih memberikan pengaruh dengan zikirnya tersebut. Sebagaimana ya, pada episode-episode sebelumnya kita telah membahas, yaitu kisah dari Imam Ahmad bin Hambal ketika merukyah maka jinnya mengatakan bahwasanya aku ya akan aku keluar dari tubuh orang ini itu karena ketakwaan dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika ketakwaan seseorang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu sifat ataupun salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang semakin takwa kepada Allah adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ya, sini menulis melanjutkan, jika engkau mampu mengatasi hawa nafsu dan mampu menundukkan hawa nafsu dan syaitanmu, niscaya engkau akan lebih mampu untuk menundukkan selainnya. Ya, memang hawa nafsu ini perlu perlu kita tundukkan ya bukan di bukan dihilangkan ya akan tapi kita tundukkan agar dia selalu taat kepada dalil Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk taat kepada Allah dan rasulnya karena hawa nafsu ini selalu ya, menyenangi kesenangan -kesenangan yang menyenangi kesenangan-kesenangan yang kesenangan-kesenangan yang sesaat makanya kita harus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita tersebut agar dia terkendali ya tidak e, sembarangan ya mengumbar hawa nafsunya tersebut. Jika tidak mampu menundukkan keduanya yaitu hawa nafsu dan syaitan, maka engkau lebih tidak mampu untuk menundukkan yang lainnya. Ya tentu ya kalau kita saja sudah tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita tersebut ya mana hawa nafsu ini selalu ya menginginkan kesenangan-kesenangan yang sesaat ya kita tidak bisa menundukkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang lainnya itu akan berat untuk untuk dia tundukkan jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya hawa nafsu kita harus kita kendalikan Ya, harus kita tundukkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ya macam-macam dari kesurupan di sini penulis membagi kesurupan itu menjadi empat macam ya, penulis menyebutkan uh, macam dari kesurupan itu ada ada empat macam ya. yang pertama adalah kesurupan secara total secara keseluruhan. Jadi semua anggota tubuhnya ini sudah dikuasai oleh jin tersebut. Jadi jin tersebut sudah menguasai bagian saraf otaknya, ya. yaitu jin merasuki seluruh tubuh manusia. Ya, bisa saja dia sendiri jinnya. Karena kalau jin satu jin saja mengu sudah menguasai otaknya, sudah bisa dia menggerakkan semua anggota tubuhnya ya bagaimana kalau sampai banyak jin yang masuk ke dalam ke dalam tubuhnya. Ya, apa bisa banyak so? Bisa banyak karena apa? Karena kita sebutkan bahwasanya jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa membesar dan juga bisa bisa mengecil. Ya jadi itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah ya untuk bangsa untuk bangsa jin seperti ya sini kesurupan total di sini diberikan contoh oleh penulis yaitu seperti orang yang mengalami kekejangan saraf ya kekejangan saraf ya, ya salah penyakit e, kekejangan saraf ya sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas ya berkaitan dengan penyakit e, kekejangan saraf ini kemudian yang kedua ya adalah kesurupan parsial ya, Itu maksudnya adalah jin menahan satu anggota tubuhnya saja. Jadi jin menahan hanya satu bagian anggota tubuhnya saja. Ya misalnya bagian di sini penulis memberikan contoh bagian hastanya. Hasta adalah lengan. Ya, nah, lengan. Jadi dia tahan lengannya ini tidak bisa digerakkan misalnya. Ataupun kalaupun bisa digerakkan dia tidak bisa mengendalikan tidak bisa mengendalikan lengannya ini. Ya. Nah, ini adalah termasuk ya kesurupan jin secara secara parsial ataupun secara setengah ya ataupun pada hanya pada bagian anggota anggota tubuh tertentu saja tidak semuanya ya tangannya ataupun kakinya kakinya terasa berat ataupun tidak bisa dia mengendalikan kakinya tiba-tiba bergerak sendiri dan lain dan lain sebagainya ataupun lidahnya ya, lidahnya dia ...ya berbicara tapi bicaranya ngawur ya seakan seperti orang gila itulah tapi dia sadar dengan apa yang dia apa yang dia ucapkan dia tahu apa yang dia ucapkan dan ya, sampai dia tidak bisa tidak bisa mengendalikan ini dia termasuk eh, kesurupan kesurupan yang parsial ini banyak ya tentunya dialami oleh kaum muslimin ya, jin ya banyak eh, merasuk ke dalam tubuh manusia ataupun mengganggu manusia itu dia biasa menahan salah satu anggota anggota tubuhnya. Kemudian yang ketiga ya adalah kesurupan permanen. Ya, kesurupan permanen di sini maksudnya itu bukan terus menerus dan tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Ya akan tapi maksudnya di sini adalah jin itu terus berada di dalam tubuh manusia itu dalam waktu yang sangat yang sangat lama. Jadi tubuhnya ini dikendalikan oleh oleh jin tersebut tanpa disadari oleh orang lain. Uh, ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi jin tersebut berada dalam tubuh manusia ini dia waktu yang lama. Uh, ada modelnya dia jin ini orang ini sudah meninggal ya sudah uh, apa namanya? wafat, sudah mati ya akan tapi dia masih uh, bergerak ya ke sana kemari bisa ya ada yang jin ini modelnya seperti ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan macam-macam kesurupan setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada ya, jin tersebut yang menetap di tubuh orang yang di tubuh orang yang meninggal. Jadi ketika diruqyah, ya baru jin tersebut keluar dan tubuh orang ini itu sudah dalam kondisi meninggal, sudah dalam kondisi mati dan dia ya jasadnya ini itu sudah dalam kondisi bau membusuk. Dan ini pernah ya kejadian ya di di suatu tempat ya, ini ada pernah kejadian di, di Aceh seperti itu ya. ya kejadian hal ini. Jadi ketika jin tersebut keluar ya jasadnya ini dia sudah bau karena memang sudah e, meninggalnya ini sudah sudah berhari-hari tanpa diketahui oleh oleh manusia yang lainnya ya karena memang apa karena tidak e, mengetahui dia beberapa ciri-ciri dari dari gangguan jin ya tapi kalau dia mengetahui ya ciri-ciri dari gangguan jin ya tentunya tidak akan terjadi hal yang hal yang seperti ini ya tapi seperti inilah ya yang dimaksud dengan e, kesurupan permanen bisa seperti ini dia dalam waktu yang lama ya dia dia berada menetap dalam tubuh manusia ini dalam bentuk dalam bentuk yang lama. <tuh> Kemudian yang keempat adalah kesurupan sementara yaitu kesurupan yang dia hanya beberapa menit saja ya seperti orang yang mengalami mimpi buruk yang membuatnya tidak dapat bergerak ya karena himpitan syaitan tersebut jadi mimpinya kesurupannya ini hanya sebentar ini biasa terkadang jin-jin yang iseng ya dia dia hanya sebentar saja ataupun jin yang jin yang membantu ya seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh kuda kepang ya kuda lumping ini jinnya ini masuk ke dalam tubuh tersebut tapi sementara ya walaupun untuk efeknya jin itu akan mudah keluar masuk dari tubuh orang yang dimasukinya itu tadi ya di kuda kuda lumping tadi makanya tidak heran ya ketika orang yang dia memang pernah belajar ya kuda lumping kuda kepang ya, jatilan dan lain sebagainya ya itu dia sangat mudah sekali dimasuki oleh oleh jin ya, dan dia biasanya karakternya ini orangnya ini malas dia untuk mengerjakan mengerjakan salat. Sangat malas sekali dia untuk mengerjakan ibadah salat, sangat malas sekali untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau untuk melakukan seperti itu yaitu untuk melakukan atraksi-atraksi dia sangat sangat semangat. Inilah dia orang-orang yang memang diganggu oleh oleh jin. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi ya empat macam e, kesurupan yang ada e, yang disebutkan oleh oleh penulis ya. Kemudian kita lanjutkan ya, pada pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan metode terapi ruqyah ya. Jadi apa-apa tahapan yang harus dilakukan sebelum kita meruqyah orang lain. Ha. Tahapan apa yang harus kita lakukan ketika misalnya ada pasien nih? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau merukyah orang tersebut? Di sini penulis memberikan beberapa tahapan. Ya, yang pertama adalah sebelum terapi, sebelum melakukan rukyah. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum dia melakukan rukyah, misalnya dia diundang untuk merukyah orang lain, ya dia harus me melakukan tahapan yang pertama ini. Yaitu yang pertama adalah mempersiapkan kondisi yang kondusif, yang bagus. Ya caranya bagaimana? Dengan cara mengeluarkan gambar-gambar dari rumah si pasien ataupun orang yang terkena gangguan jin tersebut agar malaikat bisa masuk ke dalam ke dalam rumah, ya bukan malah setan yang masuk ke dalam rumah ya akan tapi ketika gambar-gambar tersebut dikeluarkan, yang dimaksud adalah agar malaikat masuk ke dalam ke dalam rumah tersebut. Gambar-gambar ya. apa yang dimaksud di sini? Gambar-gambar ya. yang dimaksud di sini adalah gambar-gambar yang bernyawa, ya gambar-gambar yang bernyawa di gambar-gambar yang bernyawa kalau bisa jangan kita jangan kita pajang ya, jangan kita gantung foto kita tersebut karena itu bisa jadi it, disitulah jin-jin tersebut ya ber, bersembunyi jadi ketika ketika kita mau merukyah kita pastikan terlebih dahulu ya di sekeliling kita ini ya aman dari gambar-gambar yang bernyawa bisa dari kalender ya gambar-gambar artis biasanya di kalender ataupun foto-foto yang kita pajang kita suruh turunkan kita suruh turunkan payah ustad e, repot ustad ya kalau nggak mau ya udah nggak usah kita nggak usah kita melakukan terapi terapi rukiah ya nah ini tahapan yang harus e, dilakukan sebelum kita mel, e, melakukan terapi terapi rukiah kita suruh turunkan gambar-gambar kalau memang sulit ya bisalah kita tutup kita tutup pakai kain ataupun pakai apalah seperti itu misalnya gambarnya memang terlalu banyak dan kalau diturunkan satu persatu ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya sehingga kita mau cepat kita tutupkan saja tapi sambil kita beri kita beri nasihat ya agar dia tidak memajang tidak menggantung gambar-gambar makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang bernyawa ya ataupun ya kaligrafi kaligrafi yang dia berbentuk hewan. Nah, ini terkadang ada yang modelnya seperti ini kaligrafi kaligrafi yang berbentuk berbentuk hewan ya terkadang ayat-ayat Al Qur'an ditulis dengan bentuk kaligrafi tapi kaligrafinya tersebut berbentuk berbentuk hewan nah ayat Al Qur'an tapi gambarannya adalah adalah hewan tentunya ini tidak tidak sepantasnya ya makanya pada kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan berkaitan dengan kaligrafi ini kita harus lebih berhati-hati lagi terhadap terhadap kaligrafi yang kita yang kita tulis. Kalau tujuan dari kita memanjangkan kaligrafi tersebut agar orang lain membaca, maka kita buat kaligrafi tersebut adalah kaligrafi yang dia memang bisa dibaca. Baik dia boleh dari ayat-ayat Al-Quran akan tapi tujuannya bukan untuk jimat, bukan hanya dijadikan sebagai pajangan, tapi tujuannya adalah agar orang lain membaca. Kalau tujuannya agar orang lain membaca maka diperbolehkan kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai kaligrafi dan tentunya ya kaligrafi yang ditulis di situ adalah kaligrafi yang dia bisa dibaca. Karena berapa banyak sekarang kaligrafi yang tersebar ya akan tapi kaligrafi tersebut tidak bisa dibaca oleh orang-orang awam. Jadi maka ini sangat sangat disayangkan. Ya kalau memang niatnya adalah agar dibaca oleh orang lain agar kita mendapatkan pahala dari Oh, ketika orang membaca tersebut maka kita panjangkan kaligrafi yang dia memang bisa dibaca. Ya ini syaratnya ya, karena ada yang bertanya berkaitan dengan hal ini. Ya bagaimana kalau kaligrafinya eh, ayat Al-Qur'an akan tapi agar bisa eh, agar kalau dibaca orang lain apakah kita tidak mendapatkan pahala ya kalau kaligrafinya tersebut Ya, tujuan pertamanya adalah agar orang lain membaca, agar orang lain mendapatkan peringatan. Kemudian kaligrafi yang ditulis tersebut adalah kaligrafi yang dia bisa dibaca tulisannya. Ya, karena sekarang kaligrafi bentuknya nanti bentuk teko, tentu orang awam tidak bisa membaca. Orang awam akan kesulitan untuk membaca. Ya, kemudian kalau kita tulis ayat Al-Qur'an kita tulis artinya agar orang agar orang paham dengan apa yang apa yang dia baca. Jadi seperti itu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena banyak orang salah kaprah, hm, ayat Al-Qur'an kok nggak boleh. Ya, boleh lah ayat Al-Qur'an dipajang. Kalau hanya tujuannya dipajang saja, tidak ada manfaatnya, tentunya tidak, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia ada manfaatnya, ya, dan tulisan tersebut bisa dibaca oleh orang lain, oleh orang awam, ya maka di, diperbolehkan. Ukurannya orang awam. Kalau orang yang berilmu, tulisan mau bentuk bagaimanapun dia bisa membacanya. Ya kalau orang berilmu untuk apa lagi enggak perlu tulisan-tulisan seperti itu tapi kalau orang awam terkadang terlintas ketika melihat ya ayat Al-Qur'an tersebut dia ya, teringat ya misalnya dengan hafalannya tiba-tiba teringat ingat oh ini ayat ini ada di Al-Qur'an uh, surah ini Anda jadi bermanfaat ini harusnya kaligrafi yang bisa yang bisa dibaca ini bukan sembarangan kaligrafi kaligrafi bentuknya teko ya kaligrafi bentuknya macan ya, kaligrafi ayat Al-Qur'an ya, tapi uh, bentuknya rumah, ya, itu apa seperti itu? Bentuknya orang sedang uh, tasyahud. Na'udzubillah min zalik, Ya jangan jadikan ya ayat Al-Qur'an hanya sebagai pajangan tanpa ada manfaatnya apalagi dijadikan pajangan dan dijadikan sebagai jimat ya naudzubillah min zalik, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari dari hal ini menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai sebagai jimat jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai sebagai jimat kemudian yang selanjutnya ya tahapan Ya, sebelum kita melakukan terapi rukiah sebelum kita merukiah orang lain ya kita beri nasihat berkaitan dengan dengan gambar kemudian selanjutnya adalah mengeluarkan serta membakar semua bentuk-bentuk jimat -bentuk dari dalam rumah tersebut ya kalau ada jimat misalnya keris kita bakar keris tersebut, kita patah-patahkan Nanti jinnya keluar, jangan takut. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih kuat dari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Jin tersebut itu juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saja sebagai manusia yang terkadang menyembah kepada kepada jin. Jin saja menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita malah meminta kepada kepada Jin berdoa kepada kepada Jin padahal Jin tersebut berdoa kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita keluarkan semua jimat, ya, semua penangkal penangkal yang ada yang ada di rumah. Mau dia bentuknya rumput ya, yang ditaruh di atas pintu ataupun bulu bulu yang burung merak ditaruh di atas pintu ya, ataupun tulisan tulisan uh, jimat, ya, tulisan apa namanya penangkal. Ya, uh, dilempel ditempel di atas pintu ya ataupun juga kaligrafi yang kaligrafinya tujuannya yang adalah untuk jimat ini juga di, dikeluarkan karena ada kadang kaligrafi tujuannya jimat barang siapa membaca ini maka akan dijauhkan akan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan ini bagus tapi dia tujuannya adalah untuk untuk jimat maka ini tidak tidak diperbolehkan Jadi kita keluarkan Sebelum kita merukyah, kita keluarkan jimat-jimat tersebut. Kalau kita nampak di atas pintu, turunkan jimat tersebut. Kalau tidak, aku tidak mau tidak mau merukyah. Ya, karena tujuan dari merukyah, jadi antara tujuannya adalah selain memberikan kesembuhan adalah memurnikan tauhid seseorang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada benda-benda, tidak bergantung kepada makhluk termasuk kepada pada kepada peruqyah Makanya perukyah hanya melakukan terapi biasanya hanya satu atau dua kali. Ya selebihnya itu diserahkan kepada si pasien agar dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi nasihat setelah setelah selesai rukyah diberi nasihat dia agar senantiasa berzikir kepada Allah, agar memurnikan tauhid hanya kepada Allah, agar hanya bergantung kepada Allah, agar tidak menggunakan jimat dan lain dan lain sebagainya. Ya makanya terapi rukyah ini juga bisa menjadi sarana kita untuk mendakwahkan tauhid dan sarana ini ya dengan terapi rukyah ini ini sangat mudah sekali kita menyampaikan tauhid ya kepada kepada si kepada si pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya termasuk juga mengeluarkan ataupun mensterilkan dari nyanyian dan alat-alat musik. Jadi alat-alat musik kalau ada di situ alat musik gitar, drum ya ataupun eh, piano Hmm, maka kalau bisa kita kita keluarkan ya sambil kita beri nasihat berkaitan dengan hukum dari e, mendengarkan musik dan musik dan nyanyian tersebut. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan metode terapi ruqyah ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sebelum melakukan terapi rukyah, kita berikan terlebih dahulu ya nasihat-nasihat berkaitan dengan uh, musik dan musik dan nyanyian ya. Kalau dia berkaitan dengan musik ulama itu sepakat bahwasanya musik itu di, diharamkan. Yang menjadi hilaf dari kalangan para ulama adalah yang berkaitan dengan nyanyian. Kalau nyanyian para ulama itu berselisih pendapat ada yang membolehkan ada yang ada yang tidak tapi kalau dia musik yaitu diharamkan secara mutlak ya kecuali ya ada pengecualiannya yaitu pada uh, beberapa beberapa tempat dan pada waktu-waktu waktu-waktu tertentu dan dilakukan oleh orang-orang orang-orang tertentu bukan oleh semua semua orang tapi dilakukan oleh pada waktu-waktu tertentu dan oleh orang-orang orang-orang tertentu. Mungkin nanti sudah ada penjelasannya ya di akan nanti dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz yang lainnya berkaitan dengan musik yang diperbolehkan itu kapan saja dan oleh siapa saja yang yang memainkannya. Kemudian tapi kalau yang dia ya selain dari yang uh, itu, maka itu di, diharamkan. Ya adapun berkaitan dengan nyanyian, maka para ulama berselisih pendapat ya karena ada orang yang dibahas itu adalah musik akan tapi dalil yang dia gunakan adalah dalil dalil nyanyian ya, Maka tidak tidak nyambung. Ada nah, kalau ada orang e, bisa masuk Islam gara-gara mendengarkan e, musik islami. Bagaimana musik disebut musik islami? Bagaimana aturannya? Bagaimana syaratnya musik tersebut dikategorikan e, sebagai musik yang musik yang islami? Apakah hanya menggunakan A minor, B minor ini masuk e, musik islami? Nah, bagaimana tidak ada ya, tidak ada aturan-aturan dalam dalam syarat Islam ya berkaitan dengan dengan musik ini bagaimana dia disebut sebagai musik yang sebagai musik yang Islami ya, bisa disebut sebagai musik yang Islami ya kalau dia memang ada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagaimana kita menyebutkan ya ada pakaian yang Islami ya tentunya ada syarat-syaratnya dari Al-Quran ataupun Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dia disebut sebagai pakaian yang syari, ya pakaian yang Islami. Ada dia syarat-syaratnya. Ya. Tapi kalau musik, bagaimana seseorang menyebutnya sebagai musik yang Islami? Apa syarat-syaratnya? Yang dia tidak rock, ini dia tidak rock. Berarti musik-musik yang lainnya masih, yang berarti musik rock ini termasuk musik yang musik yang kafir seperti itu. Ya, ya. Contohnya berkait dengan musik ya ulama ya sepakat untuk untuk keharamannya dan yang menjadi khilaf dari kalangan para ulama adalah yang berkaitan dengan dengan nyanyian ya karena ada orang yang dibahas hukum musik ya tapi dia memasukkan mus, eh, pembahasannya ini adalah yang berkaitan dengan dengan nyanyian nah, ini maka tidak tidak masuk jadi kita berikan nasihat kepada pasien ya agar eh, dikurangi ya ataupun kalau bisa jangan mendengarkan ya sedikit pun yang berkaitan dengan dengan musik ya dengan sengaja kalaupun dia tidak sengaja maka biarkanlah dengan di, berlalu begitu saja tidak usah kita jangan kita nikmati musik-musik musik-musik tersebut karena kalau sekarang ini kita menghindar 100% dari mendengarkan musik ini sangat sangat sulit Ya, menghindarkan mendengar dari musik 100% itu sangat sangat sulit. Ya, maka minimal hati kita yang membenci ketika kita mendengarkan <coughs> ketika kita mendengarkan musik-musik tersebut. Ya, musik-musik dan musik-musik dan nyanyian tersebut kita kita abaikan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan terapi rukyah ini, ya, dia seseorang yang ingin dirukyah, <coughs> kita nasihati seperti ini insyaallah dia akan akan menerima Ya, makanya kita harus kaum muslimin ya kalau bisa mempelajari ya berkaitan dengan metode rukyah ini dengan eh, yang lebih yang lebih mendalam <tuh> kemudian yang selanjutnya metode terapi rukyah yang selanjutnya adalah mengosongkan tempat dari berbagai hal yang menyelisihi syariat Islam ya seperti misalnya sini laki-laki yang memakai perhiasan emas ya, jadi tidak boleh ya dalam Islam Laki-laki itu memakai emas perhiasan emas itu tidak tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah yang dia eh, perak. Ya, ini perhiasan yang diperbolehkan untuk laki-laki adalah yang dia terbuat dari perak dan itu pun dia ya yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cincin dan cincinnya ini adalah memang karena ada kebutuhan. Ya, kalau tidak ada kebutuhan ya. Kalau mau pakai silahkan seperti ya mungkin yang pernah tenar-tenar ya pada tahun-tahun sebelumnya memakai cincin ya kalau ada seseorang nggak pakai cincin itu nanti e, jumpa makan seperti kaki eh, ini tidak boleh kalau seperti itu tidak tidak, tidak boleh jadikan syarat mutlak seseorang seorang laki-laki harus pakai cincin tidak boleh ya. Kalau bisa ya tidak usah pakai juga tidak tidak apa-apa tapi kalau dia mau memakai cincin maka tidak boleh yang dia cincin tersebut yang terbuat dari emas walaupun kadar emasnya tersebut itu sedikit itu tetap tidak tidak diperbolehkan. Kalau yang dia banyak sedikitnya itu juga di, diharamkan. Nah, maka kita hindari menggunakan perhiasan emas ini kita kalau kita lihat si pasien tersebut memakai cincin kalung yang terbuat dari emas kita suruh lepas kemudian kita beri nasihat ya berkaitan dengan penggunaan emas untuk perhiasan bagi bagi laki-laki <tuh> ataupun perempuan yang dia mempertontonkan aurat terkadang ketika kita memerukiah satu orang dalam sekeluarga ada kadang keluarga keluarga yang lainnya yang dia membuka membuka auratnya tidak menggunakan jilbab kita suruh dia menggunakan menggunakan jilbab ya karena ini nantinya bisa menghalangi terapi rukiah kita karena bisa saja ketika kita merukyah, jadi kita e, secara tidak langsung ya melirik-meliriklah seperti itu. Dan ini adalah normal dan ini sering-sering terjadi dan berat sekali kita nggak mungkin kita selalu menuduhkan bahwa sekali-sekali kita perlu melihat melihat si pasien kondisi pasien ketika kesurupan bagaimana ini di, diperlukan. Makanya kalau ada keluarga-keluarga yang lain yang dia melihat e, terapi rukyah tersebut, ya dia tidak menggunakan. E, hijabnya ataupun dia membuka auratnya tidak memakai jilbab kita suruh dia memakai memakai jilbab kita suruh dia memakai telekong dan lain dan lain sebagainya ini adalah juga ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala oh berarti bagusnya ini kita memang memakai memakai hijab bagusnya ini kita ini memakai memakai jilbab seperti itu ya sambil kita beri nasihat ya berkaitan dengan membuka aurat ya di luar rumah ataupun di depan orang yang orang yang bukan mahramnya ya, kalau di hadapan mahramnya ya aman saja seperti itu kan tapi tetap harus dijaga ya auratnya tersebut tapi kalau yang dia ya di hadapan yang bukan mahramnya yang bagian mana-mana saja yang perlu dinampakkan ya maka dia harus mempelajarinya lebih lebih lanjut dan seorang perukiah harus memberikan nasihat kepada orang yang membuka aurat tersebut, si pasien yang dia membuka, membuka aurat tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah memberikan masukan kepada penderita dan keluarganya tentang akidah yang benar, jadi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ketika kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada jin itu adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika di ruqyah kita tetap memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika di ruqyah dia masih meminta kepada jin, kepada syaitan maka masuk dia ruqyah yang dilakukan adalah rukyah yang syirkiah, rukyah yang tidak di atas tauhid yang benar, tidak di atas akidah yang tidak di atas akidah yang benar. Ya, karena ada orang yang seperti ini dia melakukan mediasi jin ya. Dia tanya kepada jin tersebut padahal jin tersebut adalah makhluk yang pendusta, pembohong ya kepada manusia, Tapi dia masih menggunakan Meminta bantuan kepada jin, menjadikan jin tersebut sebagai mediasi. Kalau mediasinya adalah seorang pembohong, ya, ngapain lagi kita meminta bantuan kepada, kepada jin tersebut? Ya. Maka, kita harus ya, memberikan e, masukan ya, kepada pasien dan keluarganya berkaitan dengan tauhid yang benar, akidah yang benar itu bagaimana? Akidah seorang Muslim yang benar itu bagaimana? Kemudian, kita arahkan ya kemana mereka harus mereka harus belajar kita arahkan ya, kalau di Medan di mana tempat belajar kita kita arahkan di mana mereka bisa menghadiri majelis ilmu kita kita arahkan ya karena jin itu terkadang merasa tersakiti ya ketika kita sering sering menuntut ilmu ya tentunya di sini menuntut ilmunya di sini adalah dengan dengan ikhlas kalau menuntut ilmunya tidak ikhlas ini tidak 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 menyakiti tidak menyakiti jin tersebut tapi kalau dia menuntut ilmunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka lama kelamaan jin yang ada dalam tubuhnya ini dia akan akan keluar sendiri ya, ini harus perlu harus perlu latihan ya untuk ikhlas dan sabar ini butuh latihan terus-menerus kita latih hati kita ini agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya, serta melepaskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, pasien tersebut kita suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati mereka seperti itu, ya. Jadi bukan bukan sembarangan ya kita harus sehat ter terlebih dahulu. Inilah ya terapi yang harus dilakukan sebelum kita melakukan terapi ruqyah sebelum kita melakukan proses ruqyahnya ya kita harus melakukan melakukan hal ini. Yang keenam ya sebelum kita melakukan terapi ruqyah kepada uh, si pasien yang keenam adalah menjelaskan perbedaan antara metode terapi yang digunakan oleh metode tukang sihir dan dan dukun. Jadi seorang perukiah itu harus mengetahui metode ataupun ciri-ciri dari dari seorang dukun itu bagaimana. Ya kalau di antara cirinya mungkin dia nanti seorang dukun ini kalau dia menterapi akan bertanya yang ditanya namanya kemudian yang tanya selanjutnya adalah nama Orang tuanya ya orang tuanya pun yang ditanya adalah nama nama ibunya ya seharusnya adalah bin binnya di sini adalah kepada laki-laki ya kepada ayahnya akan tapi dukun dia bertanya berkaitan dengan dengan ibunya kalau yang dia e, dukunnya ini orang Jawa nanti akan ditanya berkaitan dengan e, wetonnya, ya hari lahirnya kapan ya nanti akan akan dinyam makanya seorang perukia harus bisa memberikan penjelasan kepada si pasien ya berkaitan dengan ciri-ciri dukun ini. Ya, ciri-ciri dukun nanti dia bisa saja dukun tersebut memberikan memberikan jimat ini adalah termasuk dari salah satu ciri dari dukun. Jadi seorang rukiah harus bisa menjelaskan ya perbedaan antara terapi e, rukiah yang syar'i tentunya dengan e, terapi yang dilakukan oleh oleh para dukun. Karena ketika seseorang mendatangi dukun ya maka seseorang tersebut itu ya dia berarti sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya man ata arafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin au kama ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal dan dia membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan jin ya baik yang kita sadari ataupun yang tidak yang tidak kita sadari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.